Cutinya itu 3 bulan lebih, guys. Terlalu lama ya. Makan apa ya, Kak? Makan ikan dum. Apaan? Ikan dum. Biskuit. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu mendukung channelnya aku, Siti Tekawera, guys. Saatnya di kampung ya, aku mau makan buah naga, guys. Ini aku mau makan buah naga ya. Saatnya sekarang makan buah naga ya. Mantap banget ini. Aku dulu nggak suka namanya buah naga. Sekarang aku mau nyobain rasanya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan buah naga satu sendirian ya, karena anak-anak nggak ada yang mau makan, sudah di kulkas berapa hari, dibiarin saja ya. Saatnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, seger, tapi kurang manis ya. Enak. Ini makan satu sendirian ya, habisin aja daripada nggak dimakan seperti ini ya. Sambil nunggu Pak suami yang lagi mancing ya, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Adem. Pak suamiku lagi mancing, guys. Mudah-mudahan dapatnya banyak ya. Apa, Yong? Neng, Dik. Men lah. Ayamnya nggak digoreng apa di orang tua gitu ya. Tanya ada ayamnya pada nongkrong di situ. Biarin aja. Aku makan buah naga. Mantap. Manis, tapi enggak begitu manis kamu. Sepertinya ini masih agak muda. Kalau udah matang mungkin manisnya mantap banget. Tengahnya manis.
Mantap guys, habis satu semua aku ya. Aku makan sendirian. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah mendukung channel aku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf bila aku jarang berkunjung guys. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan sekali lagi mohon maaf buat semuanya. Seperti ya, lagi cuti di Indonesia seperti ini keadaannya. Cutinya itu 3 bulan lebih guys, terlalu lama ya. Rasanya juga enggak kemana-mana, di rumah aja. Malah Pak Kumis mancingnya jauh ke mana itu? Ke dekat Pertamina, Cilacap guys. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channelnya aku, Siti Tegal Arab. Sudah habis ini makan satu aku sendirian. Mantap banget. Makan buah naga lanjut makan tempe mendoan guys. Sama cabai hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya mantap.